Saya Saudara Iqbal Hakim Abdul Razak, Ketua Pemuda Barisan Jemaah Islamiah Malaysia, berjasa untuk tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Hakim, wakil daripada Parti Berjasa. Parti yang kecil pada tahun 2013 kita membawakan seruan undilah calon muslim berwibawa. Dan hari ini seruan itu nampaknya semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Malaysia, dan alhamdulillah sehingga kan ada dari kalangan anak muda sendiri yang membawa satu seruan yang baru, iaitu kita nak undi wibawa. Sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu kerajaan teknokrat, yang mana kita nak melantik mereka yang layak untuk berada di tapak kepimpinan. Tak ada anak-anak muda yang membawa seruan undi wibawa ni, dan saya dengar tu dia seolah-olah seiring dan sejalanlah dengan apa yang nak dibawakan oleh PAS. Dan juga tahniah saya ucapkan kepada Penuang Kedepan dan juga PAS secara keseluruhannya atas inisiatif membawa rancangan politik matang sejahtera. Dan satu persoalan yang terletih lah setelah saya mendengar daripada penjelasan Tuan Guru daripada Tan Sri dan juga daripada Tuan Kirin, sejauh mana orang muda kita ni bersedia? Mungkin soalan ni saya berikan khas kepada Tuan Kirin, dan boleh juga sambung oleh Tuan Tani yang lain. Sejauh mana masyarakat kita, terutama ni orang-orang muda ni, bersedia untuk menyambut idea yang baru ini? Kerana kalau kita lihat orang muda pada hari ini sangat-sangat jelak, sangat-sangat jemu, dan dia rasa sangat sampai ke tahap tak nak terlibat dengan politik. Sebagian besar ni ramai anak muda yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, kerana kita cakna. Tapi di luar sana lebih ramai lagi yang merasakan politik ini tak best, busuk, jijik dan tak nak berguni pasal perkara tersebut. Sehingga kan undi wibawa yang dibawa oleh anak muda juga ada tentangan yang diberikan, iaitu nak dibawakan undi rosak, seruan undi rosak. Jadi pada pandangan Dr. Kedian, sejauh mana yang kita bawa idea yang baru ini, selama mana dan sejauh mana masyarakat perlu dipersediakan, sejauh mana mereka bersedia untuk menyambut idea ini? Itu saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Iqbal atas soalan yang cukup, saya kira soalan yang cukup ditunggu-tunggu lah, terutamanya oleh anak-anak muda yang sebagai usahanya adalah tenaga kerja teknokrat dan juga profesional. Memang kita akui bahawa perasaan jelak, perasaan upset yang timbul ataupun wujud di kalangan anak-anak muda ini orang panggil is timely. Maksudnya mungkin sampai masanya perasaan itu timbul apabila melihatkan orang-orang yang di atasan, pihak yang membuat dasar, pihak yang melaksanakan dasar-dasar mengikut apa yang dibuat itu bukan daripada kalangan mereka yang berotoriti dan berwibawa untuk melaksanakan perkara itu. Saya ambil contohlah, kita tengok dalam Kabinet Malaysia ini, pernah seorang menteri yang memegang portfolio kesihatan adalah seorang lawyer, seorang peguam. Saya tak perlu sebut nama lah. Seorang peguam menjadi menteri kesihatan. Two different apa ni course altogether. Tidak bertemu lah sekali. Dan begitu juga kalau kita melihat apabila itu dari sini, apabila menteri yang dilantik itu adalah menteri yang ada authority di dalam bidang itu. Sebagai contohnya seorang accountant dilantik menjadi seorang menteri kewangan, memang bidang dia lah. Tetapi kita melihat latar belakang menteri itu. Menteri itu adalah seorang ketua bahagian UMNO. Yang menjadi Perdana Menteri adalah Presiden UMNO. Jadi walaupun dia ini seorang teknokrat, seorang profesional, tetapi dia tidak boleh melaksanakan kerja di dalam disiplin ilmunya itu dengan bebas, kerana dia akan dikongkong ataupun dikontrol oleh dasar yang diperlukan oleh dia punya political master.
iaitu Perdana Menteri ataupun Presiden parti dia. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, yang kita lihat, saya nak bagi contoh dalam dewan ini, Datuk Wu pun cerita banyak mengenai tarsi. Lepas PR14, jangan terkejut kalau kita memerintah Tan Sri Khalid, kalau tidak menjadi Menteri Kewangan, akan menjadi Gubernur Bank Negara. Sahabat saya, saya dilantik kabinet pernah. Sahabat saya mantan ahli Parlimen Hulu Langat, seorang saintis, Pak Pak Etong, akan dilantik menjadi Menteri Sains Teknologi. Datuk Seri Zakaria Jaafar, bekas timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, kenapa tidak boleh dilantik menteri yang menjaga integriti dalam negara? Itu orang-orang, orang-orang yang berkepengaran. Ramai lagi anak-anak muda yang intelligent, mendapat first class honors degree di Harvard, di Oxford, di universiti tempatan itu. Mereka ini tanpa mengira umur mereka dan juga pengalaman mereka, tapi disiplin ilmu yang mereka ada itu akan dimanfaatkan oleh parti untuk menganggotai kerajaan teknokrat ini. Tetapi nak jadi Perdana Menteri teknokrat, dia mesti seorang ahli parlimen. Maknanya tidak boleh senator jadi Perdana Menteri. Jadi kalau kita nak menjadikan kerajaan ini kerajaan teknokrat, maka kita kena menyediakan seorang ahli parlimen, ahli dewan rakyat yang mempunyai latar belakang teknokrat. Jadi saya rasa dengan perencanaan sebegini, inilah yang kita merancang dan juga kita insyaAllah jika diberikan mandate oleh rakyat Malaysia, inilah benda ini ada di dalam manifesto kita. Dan dengan itu saya rasa Saudara Iqbal, anak-anak muda akan merasa mereka ini part of the government, part of the making policy making body. Jadi maknanya yang muda, yang berpengalaman, bukan itu berpengalaman, bergabung tenaga untuk menunjukkan sebuah kerajaan yang disebut oleh pengusir tadi terdiri daripada orang-orang yang al-qawiyul amin. Dan kita mengelak daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'. Jika kamu menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada orang yang tidak pakar dalam bidang itu, tunggulah kehancuran. Saya mengusir dan nak tambah sikit. Tadi Datuk Kaki dalam persembahan dia menyebut tentang ruang-ruang untuk melantik senator. Melantik senator ini ruang untuk teknokrat. Apa yang berlaku ialah melantik senator ni nak selesaikan masalah parti, bukan masalah rakyat. Bila tak jadi calon, krisis dalam parti, janji, lepas pilihan raya, latih jadi senator. Dia bukan orang kalah pilihan raya, jadi senator. Ini masalah yang berlaku. Bukan melantik teknokrat yang betul-betul. Islam mempunyai sikap keterbukaan. Keterbukaannya ialah kita melantik mereka yang kita lihat kepakaran dia, sebaik saja kita ada kuasa. Yang kedua, membuka ruang. Bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi ketua negara selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan suruh dia ayuhan nas inni wulitu alaikum walastu bikhairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawimuni as-sidqu amanah wal kadhibu khiyana. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Saya bukan orang yang terbaik. Saya dipilih jadi pemimpin kamu. Sekiranya saya betul, solong saya. Kalau saya tak betul, berbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila datang satu masalah, masjid tempat perhimpunan. Kalau ada nas Quran, dia bukan hafal Quran, dia sibuk Abu Bakar ni. Ada kenangan kamu yang ingat mana-mana nas Quran? Tak ada. Ada ingat hadis-hadis Nabi? Tak ada. Kalau tak ada,
maka gunakan akal, bincang. Ha? Sekarang ni ada tu yang maqasid syariat yang Tansi sebut tadi. Sekarang ni guna akal dulu, Quran kemudian. Itu satu masalah. Sayyidina Umar sebagai satu contoh, bila dilantik menjadi ketua negara, berlakulah luahnya wilayah Islam. Empayar Parsi, Empayar Rom, ha, jatuh kepada Islam. Banyak asing negara. Lalu Abu Hurairah ditugaskan untuk bawa pulang hasil negara dari Iraq, dari Parsi. Ha? Sebaik saya sampai, saya nak tanya berapa banyak awak bawa pulang. Abu Hurairah betul, masa itu tak ada juta. Abu Hurairah kata, saya bawa pulang 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. Nak sebut juta tak tahu. 100,000 dinar. Umar kata, awak ni mengantuk, balik tidur dulu. Ha? Kemudian besok tengah hari datang, dia tanya balik, awak pulang duit banyak mana? 100,000 dinar. 100,000 dinar. Macam-macam itu. Lalu Sayyidina Umar kata, banyak sangat ni, nak buat macam mana? Nak suka dengan cupak ke nak timbang? Lalu bangun seorang yang hadir, hai Amirul Mukminin, ha? Negara yang bertamadun ada buku keke, ha? Ada sistem keuangan dia. Di sini di ruang kepada orang yang mempunyai kepakaran, diberi ruang terbuka, ha? Bukan untuk beri kepada geng-geng kita saja. Ha? Ini diberi peluang seluar-luarnya kepada semua pihak. Nabi SAW, bila Nabi berjaya menawan Mekah, Mekah berjaya dia bukakan, maka Nabi melantik orang yang dianggap berilmu kalangan sahabat. Tiba-tiba yang dipilih yang ada di Mekah tu ialah Usaid bin Hudair, yang umurnya 20-an. Orang tua dia 20-an. Dia paling faham tentang Quran, dia dilantik menjadi gubernur di Mekah dalam usia 20-an. Bila berlaku huru-hara, bila Nabi wafat berlaku huru-hara, dia orang muda 20 tahun, dia sembunyi dalam rumah takut. Takut. Dia tak boleh menghadapi keadaan darurat. Maka tampil orang lain yang tua ke hadapan, mengumpul penduduk Mekah, menenangkan keadaan. Ini ada kerja tolong-menolong dalam Islam. Yang kita kena faham, keterbukaannya sangat penting. Jangan kita tertutup kroni-kroni tanpa menunaikan amanah dan tanggungjawab. Sekian. Tekun gerak bukan Islam, saya dah sebut tadi. Kita boleh melantik dalam Islam Al-Mawardi. Mawardi ini ialah seorang ulama tentang siasat syariah yang tinggal di Iraq, masyarakat majmuk. Boleh menulis dalam kitab Ahkam Sultaniyah. Abu Ya'la juga sama dengan dia, tulis bahawa ruang masyarakat majmuk dibuka pada bukan Islam. Dalam Islam ada dua jawatan, Wazaratu At-Tafwid, Wazaratu At-Tanfid. Tafwid ialah jawatan yang berkait dengan dasar, dengan akidah, dengan membuat polisi. Ini boleh dilantik mesti orang Islam yang menganut ideologi negara. Adapun At-Tanfid ialah eksekutif, kepakaran. Ini boleh dilantik kalangan bukan Islam. Banyak kalangan ulama-ulama kita mazhab Syafi'i dulu, dan mereka yang berdakwah di rantau ini adalah ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini terlalu keras dalam masalah ini. Bila alam Melayu ini ditakluk oleh Islam, kita menyaksikan bagaimana majoriti adalah Hindu dan Buddha. Tiba-tiba masyarakat berubah, semua orang Melayu jadi Islam. Bukan dengan paksaan, tetapi kerana keterbukaan ulama-ulama Syafi'i yang menerima pandangan mazhab-mazhab lain, termasuk Al-Mawardi. Al-Mawardi dia tinggal di Iraq, masyarakat majmuk. Imamul Haramain Al-Ju'aini dia tinggal di Hijaz, Mekah, Madinah. Tak ada orang bukan Islam. Dengan sebab itu kita baca buku Al-Ju'aini mengharamkan orang bukan Islam tak boleh jadi pemimpin. Kalau Al-Mawardi membenarkan orang bukan Islam kerana dia hidup dalam masyarakat yang berlainan. Islam adalah satu agama yang fleksibel, yang kita kena sedar dalam Islam ni ada tawabit dan ada mutaghayyirat. Tawabit perkara yang tetap, yang berkait dengan sah. Mutaghayyirat berkait dengan situasi dan realiti yang perlu diraihkan oleh Islam. Tadi Tan Sri sebut tentang maqasid syariah. Maqasid syariah ni ialah matlamat membawa maslahat. Maslahat dalam Islam ada tiga. Yang pertama, maslahah mu'tabarah.
maslahat yang ditetapkan oleh Islam. Yang kedua, maslahat mulghah, maslahat yang dibatalkan oleh Islam. Yang ketiga, maslahat mursalah, yang tak ditetapkan. Yang ditetapkan oleh Islam, contohnya zakat. Zakat ada hikmah dia. Kita tak boleh kata zakat ni mudarat. Contohnya pergi haji. Ini maslahat yang besar. Dulu pernah ada orang kata haji ni boleh menjahkan ekonomi orang Islam. Itu kita tak boleh pakai, tak boleh terima. Ini maslahat yang Tuhan tetap. Maslahat yang Tuhan batalkan, contohnya ialah pelancongan, membenarkan arwah pada orang Islam, bebas, judi bebas, menamakan hasil negara. Ini tak boleh. Maslahatnya dibatalkan oleh syarak. Dan maslahat yang tak ada nas. Inilah yang boleh digunakan akal dalam Islam. Di sini, peranan profesional sangat luas mengikut kepakaran masing-masing. Wallahualam.